قل كونوا حجارة أو حديدا سورة الإسراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل كونوا حجاره او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مره فسينغدون اليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى ان يكون قريبا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa kaum muslimin Hari ini kita ketemu dan saya bahagia ketemu dengan Anda semua Di program Jejak Hafid Indonesia Pemirsa, episode kali ini kita akan berkunjung ke Mahat Tafid Al-Quran Imam Ahmad Abi Abdillah, Tanjung Merawah Deli Serdang Sumatera Utara. Kita akan coba bincang-bincang tentang satu profil, ya tentang profil seorang anak hafid yang bernama Saib Abdillah. Kita berkenalan nanti sama beliau. Kemudian kita juga akan bincang-bincang uh, dengan orang tuanya, kemudian dengan guru pembimbing Saib Abdillah. Ustadz Imam Ahmad. Abi Abdillah, di Mahat Tafid Al Quran Imam Ahmad Abi Abdullah. Para pemirsa segera saja kita jalan ke lokasi untuk bertemu dengan orang-orang hebat ini. Ikuti saya dan tetap di Jejak Hafid Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sholala wa Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. la nabiyya ba'da amma ba'd. muslimin, uh, pemirsa yang senantiasa kami hormati, kami sayangi, kami cintai. Uh, ketemu kita pada hari ini di dalam program jejak hafid Indonesia. Tentu, uh, para pemirsa uh, bertanya, "Ya, ada mungkin yang bertanya, uh, kenapa acara ini kita angkat atau kita suguhkan kepada uh, antum semua? Sekiranya uh, program ini bisa memberikan motivasi kepada kita semua untuk tentunya mengetahui anak-anak uh, Indonesia." yang memiliki kelebihan dan yang Allah berikan nikmat besar kepada mereka. Berupa apa? Berupa kemampuan mereka dalam menghafal Al-Qur'an. Pemirsa kaum muslimin, hari ini jejak hafid Indonesia akan menampilkan profil seorang anak hafid yang telah hafal Al-Quran, ya seorang anak muda yang Allah berikan uh, bakat dan nikmat besar kepadanya. Kita langsung saja berkenalan dengan anak kita, ya di samping saya telah hadir. Kita sapa dulu, ya pemirsa. Uh, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, Saib. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Gimana kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Ini kita coba perkenalkan uh, Saib Abdillah ya, Saib Abdillah kepada pemirsa kepada uh, masyarakat Indonesia. Jadi momen ini nanti Saib bisa memperkenalkan diri atau kita bincang-bincang santai lah ya di program hmm. Jejak Afid Indonesia. Nama sebenarnya siapa sih? Nama sebenarnya Saib Abdillah. Saib Abdillah ya. Jadi ada teman-teman yang manggil Saib, dan ada juga yang manggil Abdillah. Ada biasanya apa panggilannya? Biasanya Saib ya. Saib aja ya, masya Allah. Masya Allah. Kalau Saib ini eh, asal mana? Ini asal dari Tapsel. Tapsel ya. Selatan. Kalau nama apa daerah kecilnya apa kira-kira? Spirok. Spiro ya, Spiro. eh uh, ketika ini kan sekarang sedang hafal ya, sedang sedang menghafal atau telah selesai di Mahat Tahfidz Al Quran Imam Ahmad Abi Abdillah ya, Tanjung Merawa, Deli Sedang, Sumatera Utara. Nah sebelum kemari itu sekolahnya di mana tuh, Saib? Kalau untuk tingkat sanawiyahnya Saib sekolah di Pondok Pesantren Kyai Haji Ahmad Dahlan Sipirok Buya. Kyai Haji Ahmad Dahlan Muhammadiyah itu ya. SD-nya? SD-nya di SD swasta Muhammadiyah Parsorminan, bu, ya? Masya Allah. Sekarang umur berapa nih Saib nih? Tahun berapa lahirnya? Tahun 16 Agustus 2007 bu, ya. A 16 Agustus 2007. Itu tadi dibilang Mas Selamat tadi sebentar lagi Naik bendera ya, masya Allah. Sebentar lagi baik. Uh, orang tua siapa namanya kira-kira? Bapak Askari Syagian ya. Askari Syagian. Ibu? Ibu Ani Jamila. Ani Jamila. Ani Jamila. Apa tuh profesi bapak di rumah? Sebagai tenaga pengajar di salah satu lembaga pendidikan bu ya. Guru, Guru. di di pondok pesantren pondok pesantren kiai haji ahmad kiai haji ahmad dalan spiro Muhammadiyah baik kalau ibu apa Kalo aktivitasnya se sebagai ibu rumah tangga Bih. Sebagai ibu rumah tangga Bih. jadi nemanin bapak lah ya di rumah di rumah baik uh, bu ya mau masuk uh, ke pertanyaan begini saya ini kan Ngafal nih ya ngafal Al-Quran di Mahat Tahfid Al-Quran Imam Ahmad, Abi Abdullah Tanjung Merawat di Serdang nah waktu masuk kemari ya itu apa memang sudah ada cita-cita dari kecil oh saya mau jadi penghafal Al-Quran atau memang karena dorongan orang tua atau saran dari orang tua atau memang dari teman-teman awalnya itu bu ya Ketika Sa'ib tamat sanawiyah mm -mm. Sa'ib itu beberapa bulan sudah mengikuti beberapa pelatihan di persatuan bulu tangkis di sekitar Spirok Buya. Masya Allah Dan pada saat itu Sa'ib termasuk salah satu yang direkomendasikan untuk Meningkatkan potensi yang Sa'ib miliki dalam bidang bulu tangkis mm -mm. Kemudian pada saat itu Corona Buya. Mm -mm. Pada saat itu Orang-orang tua nyarikan sekolah untuk Sa'ib melanjutkan tingkat SMA pada saat itu saya minta yang di luar tapsel ataupun yang jauh dari orang tua gitu ya. Mm -hmm. Supaya dan, apa tuh? Mungkin supaya lebih mandiri ya? Alasannya saya bayar lebih mandiri dan uh, jauh dari orang tua. Masya Allah. Gitu. Kemudian pada saat itu tidak ada kepikiran untuk mencari sekolah tahfiz mm -hmm. ataupun yang berbasis agama. Pada saat itu hanya supaya sekolah di luar tapsel saja. Mm -hmm. Kemudian ada salah satu saudara yang menawarkan untuk mencoba mendaftar di Mahat Tahfiz Al-Quran Imam Ahmad Abi Abdillah. Kemudian orang tua setuju akan keputusan yang saya ambil dan didukung oleh orang tua sampai sekarang Bu ya. Masya Allah. Jadi setelah belajar, menghafal, diputuskan untuk menghafal di Mahat Tahfiz Al-Quran Imam Ahmad Abi Abdillah. Jadi ee, berapa lama tuh udah? Jadi sekarang berapa hari hafalannya nih? Alhamdulillah udah selesai. Bu. Sudah selesai. Berapa lama masa menyelesaikan 30 juz itu? Alhamdulillah selama satu tahun tiga bulan. Satu tahun tiga satu tahun tiga, tiga bulan, bulan berarti lima belas bulan ya. Hmm. Nah dalam hal menyelesaikan hafalan itu, saya sudah mengikuti ujian. Sudah sampai tahap komprehensif enam ya. Komprehensif enam. Jadi uh, pemirsa di Mahat Tafidh Al Qur'an Imam Ahmad Abi Abdullah itu ada uh, sistem ujian per lima juz ya. Hmm. Jadi jus 1 itu eh jus 1 sampai 5 itu dikenal dengan istilah ujian komprehensif 1 ya gitu ya. Iya. Kemudian jus 6 sampai jus 10 sepul, eh, itu komprehensif 2 dan seterusnya. Jadi ujian jus 25 sampai 30 itu disebut dengan ujian komprehensif 6. Gitu ya, Saib ya. Iya. Nah, sekarang Uh, Buya Dengar, saya ini juga sedang mempersiapkan untuk uh, ujian komprehensif tujuh ya. Hmm. ya ujian komprehensif tujuh itu adalah ujian random, random. ya Buya Dengar juga bahwa ujian random itu ujian satu juz tiga soal, jadi ada 90 soal pemirsa, bayangkan bagaimana kalau kita diuji dengan hafalan 90 soal baik uh, gimana tuh suka duka menghafal di apa menghafal Al-Qur'an ini. Alhamdulillah selama saya menghafal di Mahat Tahfiz Al-Qur'an Imam Ahmad Abi Abdullah semuanya ya pasti tidak berjalan dengan sesuai apa yang kita inginkan. Hmm. Ada suka dan ada duka, ada kalanya kita futur, ada ada kalanya kita semangat dalam menghafal Al-Qur'an. Jadi Saib berusaha untuk mengambil motivasi jika Saib ...sedang mengalami futur, mm -hmm. jika Saib sedang mengalami putus asa... ...Saib berusaha untuk mengambil motivasi terlebih lagi dari orang tua. Itu ngapain tuh sama orang tua gitu? Umpamanya tadi futur nih, futur atau mengalami masa jenuh dalam menghafal. Itu biasanya apa yang dilakukan? Orang tua tadi itu maksudnya gimana tuh? Ketika hari Ahad, ketika kes diberikan kesempatan oleh pihak mahat untuk menelepon orang tua, Sa'ib berusaha untuk meminta motivasi dari Allah. ibu Sa'ib. tuh bilang apa tuh sama ibunya? Agar diberikan semangat, gitu, kata-kata, karena ingat perjuangan orang tua, gitu. Masya Allah. Tuh, pemirsa. Orang tua, bagi Sa'ib, Abdullah, itu merupakan kunci keberhasilan. Ya, merupakan senjata ampuh di dalam uh, mensukseskan beliau di dalam menghafal Al-Quran. Pernah nangis-nangis enggak kira-kira? Kalau dalam menghafal itu? Pernah. Pernah ya, Masya Allah. Itu kenapa? Kenapa kok bisa nangis gitu? Apa masalahnya? Mungkin seperti yang sudah pada umumnya, ketika kita hafalan enggak dapat, setoran enggak setoran gitu. Kita terkadang sedih karena tidak bisa sesuai dengan apa yang ditargetkan gitu. Masya Allah. Itu karena merasa berat, ya, merasa berat dalam menghafal, kemudian kejenuhan juga di dalam menghafal. Itu yang menyebabkan, ya, biasa itu para pemirsa, anak-anak, penghafal Al-Quran, menangis. Tidak ada orang yang memang tidak menangis karena memang merasakan beratnya menghafal Al-Quran itu, tapi disitulah sesungguhnya letak eh, rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan oleh Allah kepada para penghafal Al-Quran. Nah, sekarang sudah selesai menghafal, ya, sudah selesai menghafal 37 sudah ikut ujian, dan sekarang uh, sedang persiapan, ya. Bu, ya, dengar hari satu tanggal 13 Agustus itu, saya akan mengikuti uh, ujian terbuka komprehensif 7, betul, ya. Betul. betul ya itu gimana persiapannya sekarang Alhamdulillah, untuk persiapannya sudah diprogramkan oleh Ustadz Imam Ahmad Abi Abdullah. Melalui program yang menurut Saib, itu adalah program yang terbaik untuk Saib, dan pada saat sekarang ini, Saib untuk murojaah pribadi untuk menunggu hari hanya. Masya Allah, semoga doakan saya lulus ya dalam ujian komprehensif tujuh itu. Tadi ada Buya dengar tadi tentang uh, program dan metode kira-kira bagaimana ya, uh, metode menghafal di mahat Tahfidz Al-Quran Imam Ahmad Abi Abdillah itu, sehingga Saib menyatakan itu cocok untuk Saib. Kemudian itulah yang salah satunya yang membawa. Saib berhasil dalam menghafal. itu seperti apa metodenya? Kalau menurut Saib sendiri, bu ya, metode yang diterapkan di Tahfiz Al Qur'an Imam Ahmad Abi Abdullah ini merupakan salah satu metode yang terbaik menurut Saib, bu ya. Baik ketika kita dalam proses menghafal, dalam proses murojaah ataupun dalam untuk menghatamkan hafalan kita, karena apa yang telah diprogramkan itu sangat baik, gitu ya. Jadi baik, selama menghafal itu, selama menghafal, siapa saja, siapa saja yang pernah menjadi guru tasmi' Sa'ib e, di Imam Ahmad Abi Abdullah? Kalau guru tasmi' Sa'ib ya, mungkin sudah banyak ada yang beberapa tenaga pengajar kita yang sudah keluar juga yeah. seperti Ustad Bayu, Ustad Bayu, Ustad Bayu, kemudian Ustad Sukron, Ustad Sukron, Sukron Lillah ya, Ustad Hamdani, Ustad Hamdani LC yang sekarang merupakan mudir Mahat atau Pesantren Riyadus Solihin Indragiri Hulu Riau ya. Siapa lagi? Ustad Rizky, Ustad Rizky Hidayat LCMA, kemudian, kemudian Ustad Sudirman, Ustad Sudirman Abu Syahid yang sekarang merupakan guru di Uh, pesantren Alfat ya, kemudian terakhir sampai dulu dari dulu sampai sekarang Ustadz Imam Ahmad ya. Jadi yang terakhir siapa? Yang terakhir Ustadz Imam ya. Jadi sekarang Saib uh, sekarang ini di apa dibimbing ya, dibimbing oleh Ustadz Imam Ahmad Abi Abdillah Mudir Mahat Tafis Al Quran Imam Ahmad Abi Abdillah. Baik Saib, boleh doakan ya, semoga Saib nanti Uh, sukses ya dalam pelaksanaan ujian komprehensif 7 tentu harapannya ada buaya Dengar juga mau lanjut ujian komprehensif 8 ya insyaallah ya ujian komprehensif 8 itu uh, pemirsa kaum muslimin itu adalah ujian di mana seorang uh, hafid atau santri itu harus membaca bin Nadar, membaca dengan hafalan mulai dari saat mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas 30 juz semua dibaca. Para pemirsa, kita doakan ya. Kita doakan agar Saib berhasil ya mengikuti tahapan-tahapan ujian itu dan tidak hanya cerita saja ini. Ini juga uh, bisa menjadi motivasi dan tentu harapannya Allah Subhanahu wa taala menghadirkan satu orang anak hafid Al-Qur'an di setiap rumah kaum muslimin. Uh, pemirsa, Uh, selanjutnya nanti kita akan coba uh, bertanya ya atau bincang-bincang dengan uh, beberapa orang guru yang membimbing Saib dalam menghafal ya salah satunya tadi yang disebutkan oleh Saib adalah Ustadz Imam Abi Abdullah ya Imam Ahmad Abi Abdullah Mudir Mahat kemudian setelah itu juga kita akan uh, kontak nanti orang tua uh, beliau yang kebetulan tadi disebutkan domisilinya di Sepiro jauh ya dari kita nanti tanya-tanya sama orang tuanya by phone saja. Baik kita akan uh, mendengarkan setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa, kita tadi telah uh, menyampaikan bahwa kita akan tanya-tanya ini ya, tanya-tanya dengan orang tuanya Saib Abdillah, kemudian dengan guru-guru pemimbingnya ya. Tapi alhamdulillah kita hari ini sudah tersambung, saat ini sudah tersambung dengan Bapak Askari, ya, orang tua dari Saib Abdillah yang saat ini uh, berdomisili di Sepiro. Baik. Pemirsa kita telepon ini uh, orang tuanya Saib, Bapak Askari. Uh, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini Buya Pak. Kita atau kami semua mau lebih banyak ini menggali informasi tentang Saib Abdillah. Kami ikut senang bahwa Saib uh, telah menyelesaikan hafalan Al-Qurannya puluh juz selama satu tahun tiga bulan di Mahat Tahfidz Al Quran Imam Ahmad Abi Abdillah. Oh, uh, eh yeah. Kalau boleh tahu tuh gimana tuh Pak Saib masa kecilnya dulu nih masa kecilnya. Oh Pak, uh, gini Pak uh, terima kasih atas kesempatan ini. Kalau tentang anak kita Saib Abdillah yang pada kesempatan dalam bimbingan pusat untuk menghafal Al-Quran jadi masa kecilnya Syaib, ini uh, dia memang uh, dia mulai dari lahir sampai umur tiga tahun, termasuk anak yang berbakat nggak ya Pak? Iya, <laughs> ya, gitu, gitu ya. Jadi kalau apa sejarah apa sekolahnya Pak, dia memang dari kecil agak pendiriannya agak kuat, tidak bisa kita apa-apa. Kalau sudah aku, aku ke sini katanya dia tamat SD dia Pak, dia sudah minta untuk sekolah tahfiz. Masya Allah, berarti sudah memang ada cita-cita ya Tuh Bang Sahib ya? Ketika tamat SD, Ketika tamat uh, SD sudah punya cita-cita untuk itu memang ingin menghafal Al-Quran. Iya Ustaz. Mm -mm. Jadi, malah dia bilang, "Saya nggak mau sekolah, kalau nggak kita habis, kita masak, Tapi kita waktu itu Punya pertimbangan lain Nantilah nak setelah kamu tamat masak, atau SMP masak, mm -mm. ya. nurut. Tapi setelah dia kelas tiga, dia tak mau lagi. Ya, Mak, saya tidak mau di sekolah di Tapal Selatan ini, katanya. Mm -hmm. Jadi kamu jadi kamu mau jadi apa, Nak? Hmm, ayah bilang sama dia, Ustaz. Jadi, mm -hmm. saya mau menghafal Al-Quran, mau tahfiz, katanya. Jadi, dibilangnya lah sama abangnya yang ada di guru UIA ini, Bang, tolong carikan sekolah tahfiz yang bagus untuk saya, katanya. Sekolah jadi, tahfiz yang, yang amanya, bagus ya? Ya, sekolah tapi yang bagus untuk saya katanya. Jadi dicari uangnya, mungkin dengan rahmat Allah kita mulai sama tahfiz Imam Muhammad Ahmad ini, Abdullah. Abi Abdullah ini. ini. Sangat. Kalau di selama sekolah itu prestasi saya gimana tuh Pak? Waktu Memang SD, SM SD, SMP begitu? Iya, terima kasih. Memang selagi SD dia, dia juara satu terus. Masya Allah. Tapi mereka itu Ustaz, cuma enam orang satu kelas. Mm -hmm. Jadi kita waktu itu belum percayalah bahwa Said punya uh, ada kelebihan dikasih Allah. Mm -hmm. Tapi setelah masuk dia ke Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah, ke Dalan Spirof, ternyata dengan di atas 50 orang mereka, dia bisa menduduki peringkat dua Ustaz. Masya Allah. Baik, Pak. Kalau di rumah gimana tuh, Pak? Pergaulan saib, hubungan saib dengan orang tua, apakah ini masuk termasuk anak-anak yang mungkin baik budinya atau memang agak bandel-bandel gitu sedikit? Ya, gimana tuh, Pak, kira-kira? Atau dengan hubungan saib dengan abang atau dengan adiknya? Seapanya, Ustaz? Karena kalau dengan adiknya dia di asrama, abangnya juga berasrama, jadi kalau interaksi mereka hanya bisa kita lihat saat mereka libur. Oh mas, berarti ini Saib ini abang dengan adiknya itu di pesantren berarti ya Pak? Iya, abangnya dia usah, di, pak. di Ahmad Dalan ini. Di pesantren uh, oh. Kiai Haji Ahmad Dalan, Sepiro ya? Iya Pak Ustadz, jadi sure. paling adiknya yang paling kecil lah karena dia ada serama. Paling mereka ketemu kalau pulang, kalaupun kita tinggal di pesantren ini Ustadz. Saibnya ini pulang hanya hari Minggu saja ke rumah. Mm -mm. Nah, jadi dia orang yang apa apapun biasa, maklumlah kita di pesantren Ustaznya, mm. dia tidak cerita itu dia hadapi, tapi kalau ada hal-hal yang apa dia sampaikan. Baik, jadi. <tuh> ya, Saib. Tadi Saib sampaikan ke saya begini Pak, ada masa-masa di mana dia itu futur, jenuh ya, jenuh di dalam menghafal hafalan boleh jadi tidak dapat, setoran juga demikian. Kemudian katanya tadi, ya, dia punya senjata tuh, Pak. Dia punya senjata yang sekiranya bisa dimanfaatkan uh, untuk kelancarannya di dalam menghafal Al-Qur'an. Senjatanya itu adalah ayah bundanya, bapak dengan mamanya kira-kira. Itu apa betul, Pak? Kalau seandainya dia hari Minggu telepon minta minta doa katanya minta motivasi begitu betul tuh ya Pak Itu betul Ustaz jadi sebenarnya kalaupun dia kalau saya bilang ada kelebihan dikasih Allah tapi restu orang tua dia tetap minta sehingga saya pun Ustaz, kalau dia bertelepon hari Sab, hari Minggu, hari Minggu, sering iya hari Minggu sore waktu ayah cuma lima menit katanya. Tapi saya sempatkan itu dia minta, nah tetaplah istiqomah. Kemudian mohon sama Allah berdimudahkan semua urusannya dan tolonglah bacakan ayat yang terakhir kamu hafal biar ayat dengar saya bilang. Sah. Masya Allah. Hmm itu gimana tuh perasaan Bapak ketika Saib mengadukan ya ya saya butuh doa dari ayah saya mengadukan tentang hafalannya yang seperti ini itu gimana perasaan Bapak sebagai orang tua saya sebenarnya saya tidak bisa menggambarkan perasaan saya tapi kadang uh, saya kurang kuat mengontrol emosi saya terakhirnya saya apakah lah nak berserah dirilah kepada Allah karena hanya Allah, yang itu. bisa membantumu itu saya sampaikan sama dia. Uh. Baik, ini saya sudah selesai pak ya, sudah selesai hafalannya 30 juz. Kemudian nanti ada jadwal hari Sabtu tanggal 13 ini dia akan mengikuti ujian komprehensif 6. Kira-kira apa harapan bapak? Ha, kalau saya berharap saat dia dapat menyelesaikan dengan bagus, dengan baik dan membuat kita senang semuanya, membuat mahat di mana dia di bisa terangkat namanya. Kalau kami set, itulah yang bisa kami harapkan mudah-mudahan apa yang dia hafal itu bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Terakhir, Pak. Pesan ya, Bapak saya. untuk pesan Bapak untuk Saib. Ya, pesan saya untuk kamu nak, Saib Alhamdulillah namamu itu ayah berikan ada besar harapan supaya kamu itu orang yang betul-betul menjadi hamba Allah. Jadi tetaplah istiqomah, selesaikan tugas yang masih terbengkalai, kemudian berserah diri kepada Allah, doakan orang tua biar sehat. Kemudian karena nenek kemarin baru berpulang dulu. Jangan lupa mendoakan nyana. Doa asis Baik, terima kasih Pak. Kami dari sini ikut berduka cita. Ya, semoga Bapak dan keluarga yang ditinggal oleh neneknya Saib itu diberi ketabahan, diberi kesabaran, diberi rahmat. Ya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan yang terbaik untuk Bapak dan keluarga. Terima kasih. Ya baik, salam kami untuk uh, ayah bunda semua de, keluarga adik uh, dari dan abang Saib. Ya uh, insya baik. Insya Allah saya sampaikan Terima kasih Pak. Assalamualaikum, ya, assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pemirsa tadi hasil uh, telepon kita dengan Bapak Askari orang tuanya Saib Abdillah. Begitulah kita dengarkan tadi harapan ya kemudian kesan pesan seorang tua untuk anaknya. Selanjutnya kita nanti akan juga bincang-bincang dengan uh, gurunya ya, guru pembimbing tahfidz Saib Abdillah. Kita jalan nanti ya ke mahat Tahfidz Al-Qur'an Imam Ahmad Abi Abdillah. <tik> Pemirsa, uh, tadi kita telah mencoba berbincang-bincang by phone dengan orang tua Ananda Saib Abdillah Dispiro Sekarang kami mengajak anda untuk bincang-bincang uh, juga ya dengan uh, salah seorang guru pembimbing Tasmi atau guru pembimbing. Said Abdullah saat menghafal di Mahat Tafid Al-Quran, Imam Ahmad Abi Abdullah Tanjung Merawa di Serdang Hadir bersama kita, Ustadz Imam Ahmad Abi Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Ustadz? Alhamdulillah, khair ya, kami mau bincang-bincang nih dengan Ustadz Imam tentang Saib Abdullah. Ya, gimana nih kondisi atau keseharian Saib ya di Mahat? Bagaimana akhlaknya, ibadahnya, atau muamalahnya lah dengan teman-teman. Masya Allah, uh, Saib adalah anak yang sangat baik dari segi akhlak, budi pekertinya, ya kan sehingga beliau menjadi contoh uh, Masya Allah. oleh teman-temannya yang lain di Mahat. Hmm. Untuk budi apa uh, muamalahnya juga uh, beliau tidak pernah ada. Masalah, masalah lah ya. masalah dengan guru maupun dengan teman-temannya juga artinya bahwa saib adalah seorang anak yang sebenarnya sama ya seperti anak-anak yang lain hmm. tapi plus punya budi pekerti iya. atau apakah memang di Mahatafiz Abi imam ahmad abi abdillah ini itu ditekankan Ustaz? ya yang pertama kita e, menekankan kepada anak-anak ini akhlak Masya Allah, akhlak, akhlak yang diutamakan e, di Mahat Tafil Al-Quran, Imam Ahmad, ini. Abi iya. sehingga dengan akhlak yang baik, e, hafalan juga mendukung. Masya Allah, kalau e, dari ini kan saya, kami dengar ya, bahwa Saib ini e, dia menyelesaikan hafalannya itu setahun tiga bulan. Tiga bulan. Kalau dari segi hitungan-hitungan e, di Mahat ini, apakah? Sesuai target atau gimana? Atau atau terlalu lama? Pencapaian satu tahun tiga bulan uh, oleh Saib Abdullah ini. Untuk 30 juz. Untuk 30 juz. Ini sangat baik. Masya Allah. Sangat baik. Sangat baik. Cara belajarnya juga uh, patut kita contoh oleh para-para penghafal Al-Quran di hmm. uh, luar sana. Sangat baik itu maksudnya gimana? <kuh> Artinya uh, apakah sesuai target, iya. terlalu cepat, atau... Tidak, tidak mencapai target, kalau menurut perhitungan kita, ini sangat cepat, sangat cepat, sangat cepat. Dari yang seharusnya, dari yang seharusnya yang kita targetkan adalah dua tahun, dua tahun, dua seharusnya tahun, dua tahun, dua tahun, ya. tapi Saib sudah bisa menyelesaikan tiga juz itu, tiga bulan. satu tahun tiga bulan. Hmm. Jadi, uh, kalau menurut ustadz, ya, apa yang menjadi sebab uh, beliau begitu cepat di dalam? menghafal Al-Quran itu faktor-faktor apa saja? Yang pertama keistikomahan beliau. Istiqomah dalam istiqomah. menghafal. Istikomah dalam menghafal teratur uh, dalam menjalankan program mm -hmm. uh, mengikuti aktivitas materi dan uh, program yang kita berikan secara mm -hmm. teratur dan Istiqomah Kalau motivasi dalam belajar motivasinya sangat baik uh, tidak ada keluhan-keluhan mm -hmm. yang signifikan lah mm -hmm. yang keluhan-keluhan yang berupa mau pulang atau keluhan-keluhan tidak nyaman belajar dan dari, lain-lain dari keberhasilan yang selama ini eh, dia capai kira-kira apa yang termasuk atau yang menjadi istimewa ya saib ini gitu, di di mahat ini atau di mata teman-temannya gitu? pendiam pendiam ya pendiam tidak eh, kalau apa tidak banyak cerita Oke. Okay. Ya, tidak banyak cerita. Istiqomah. Dari, segi hafalan? Dari segi hafalan, mungkin. Mungkin, masya Allah. Baik, pemirsa, tadi kita telah bertanya atau bincang-bincang dengan Ustadz Imam Ahmad. Beliau adalah guru tasmi, sekaligus mudir mahat. Tafid Al-Quran, Imam Ahmad Abi Abdillah. Begitu yang beliau sampaikan bahwa Saib Abdullah ini seorang anak yang istimewalah menurut kita. Akhlak budi pekertinya baik, ibadahnya tertib, dan Jangan lupa beliau memiliki kualitas hafalan yang mungkin. Pemirsa kita akan bertemu di dalam uh, segmen selanjutnya dan jangan kemana-mana tetap di jejak hafid Indonesia. Pemirsa kita tadi telah sampaikan Kepada Anda e, Saatnya kita Akan mendengarkan suara e, Saib Abdillah. Ya Kita akan mendengarkan Dan menguji hafalannya Dalam hal ini Di samping saya ada Ustaz Imam Yang mungkin bisa langsung e, Menguji Ya apalah Yang kiranya bisa Ustaz e, Beri ujian

قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مره فَسَيُنْغِدُونَ اليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى ان يكون قريبا ماجو 2 هالامان maju tiga halaman baca ayat yang paling bawah Lanjut

وَحَنَانٌ مِّنَ الْدُّنْيَا وَزَكَاتُهُ وَكَانَتَ قِيَامًا. Surah apa? Juz berapa? Surah Maryam Juz 16. Saat. Baik. Dari ayat itu mundur tujuh halaman. Baik. Ayat yang paling atas. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا انجد. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا آيات ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواكعوها ولم يجدوا عنها مصرفا Lanjut. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. باي مundور سبولو هالامان باي سودة مundور توجو sudah mundur dua halaman sudah baca ayat yang paling bawah walau Allahu summa inna rabbaka lilladhina hajaru nah وألقوا إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ نريه مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ يلى 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 آيات yang ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم آيات yang paling ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه عَجْمِيٌّ وهذا لسان عربي مبين. baik لما lima halaman. ayat yang paling atas Wallahu azala minas samaa'i maa'a fa ahya bihil ardh ba'da mautihha in fi dzalika la ayatan li qaumin yasma'un ayat yang paling bawah Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaajan wa ja'ala lakum وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفرة ورزقكم من الطيبات ذلكم الله رب من الطيبات, الطيبات. الطيبات. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون انجر. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا Uh, terima kasih Ustaz Imam Syukron Jazakallah Khair ya Saib uh, pemirsa kita telah dengarkan tadi indahnya bacaan Saib Abdillah dengan murotalnya fasih dalam membaca ya semua soal yang diberikan oleh Ustaz Imam itu Masya Allah benar semua tentu harapannya uh, pemirsa dan kaum muslimin semua kita uh, doakan semoga hafalan yang dimiliki oleh Saib ini barokah untuknya dan tentu juga harapannya ada anak-anak yang semisal Saib ini penghafal Al-Qur'an yang hadir di rumah kita. Pemirsa, sebelum kita akhiri uh, pertemuan kita ini kita akan minta dulu, uh, Ananda Saib Abdullah ini untuk melantunkan beberapa ayat Al-Qur'an. Mari kita dengarkan. A'udu bi Allah min ash-shaytanirajim. Waqalatil Yahudu 'uzairun ibnu Allah. Waqalatil Nasar al-Masih ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويابى الله ويابى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليزهره على الدين كله ولو كره المشركون يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس لياكلون اموال الناس بالباطل ويسدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضه ولا يوفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وزهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ان عده الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواتئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم اوفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ما لَا تَدْرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويسلى سعيرا انه كان في اهله مسرورا انه ظن ان لن يحور بلى ان ربه كان به بسيرا فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله اعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب اليم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون الحمد لله رب العالمين Pemirsa tadi kita telah dengarkan bersama uh, kisah perjalanan hidup dan belajarnya Saib Abdillah di Mahat Tahfidz Al-Qur'an Imam Ahmad Abi Abdillah sehingga mengantarkan beliau menjadi seorang hafid yang telah menyelesaikan 30 juz hafalan Al-Qur'annya selama satu tahun tiga bulan dan insyaallah beliau akan uh, mengikuti uh, ujian uh, tingkat 7 dan tingkat 8 atau komprehensif 7 dan komprehensif 8 uh, nantikan kami di episode selanjutnya uh, tetap setia di jejak Hafid Indonesia Terima kasih uh, para pemirsa kaum muslimin semoga tayangan kami ini bermanfaat untuk anda semua bila hitafikq Wal Hidayah والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته